Timnas Malaysia di atas kertas diunggulkan, begini head-to-head kedua tim Timnas Malaysia U22 versus Timnas Laos U22 di SEA Games 2023. Namun sebelum lanjut, mohon bantuan kiranya subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Malaysia dan Liga Super setiap harinya. Pertandingan Timnas Malaysia U22 melawan Laos U22 Grup B, SEA Games 2023 bakal berlangsung malam ini, tanggal 3 Mei tahun 2023 pada pukul 20 waktu setempat. Pertandingan ini bakal berlangsung di Stadion Prince, Phnom Penh, Kamboja. Laos baru saja menelan kekalahan dalam partai awal SEA Games 2023, itu artinya, The Elephants Junior dituntut mengemas poin demi menjaga peluang lolos semifinal di tengah kepungan tim besar seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, hingga Singapura. Sementara Malaysia diyakini akan lebih berhati-hati dalam adaptasi pertandingan. Pertarungan pertama Harimau Malaya muda ini turut menentukan langkah mereka dalam menjalani persaingan ketat dengan Thailand, Vietnam, serta Singapura. Pada SEA Games 2021 di Vietnam lalu, langkah Timnas Malaysia U22 hanya sampai di semifinal saja setelah dihentikan tuan rumah lewat skor tipis 1-0. Harimau Malaya muda kini berharap dapat meraih prestasi yang lebih baik lagi di Kamboja dengan lolos hingga final demi merebut medali emas. Sebaliknya, Timnas Laos U22 dalam kondisi sulit. The Elephants Junior dihajar Vietnam dengan skor 2 gol tanpa balas dalam partai pertama di Grup B, Minggu, tanggal 30 April tahun 2023. Atas capaian buruk tersebut, anak asuh Michael Weiss menghuni juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 2. Alih-alih mempunyai waktu untuk istirahat, Boun Fachan Boun Kong dan kawan-kawan sudah ditunggu tim kuat lainnya dalam lanjutan partai kedua, tidak ingin tergelincir kedua kali, Laos U22 diprediksi tampil mati-matian demi meraih poin perdana atas Malaysia, andai sampai gagal lagi, peluang The Elephants Junior untuk lolos semifinal bisa semakin berat lantaran akan meladeni Singapura dan Thailand dalam partai berikutnya. Tulis komentar kalian.